Warta Jemaat Minggu 4 Oktober 2020 jam 09. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Majelis mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat beribadah kepada segenap jemaat yang hadir dalam ibadah di era new normal saat ini. Selama beribadah, mohon HP dinonaktifkan dan dimohon jemaat tetap menggunakan masker dengan benar serta duduk di tempat yang tidak ada tanda silangnya. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi majelis di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Adapun pokok warta jemaat hari ini, satu, akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya Saudara Benedictus FM Patisina, putra Bapak Ibu Afian in Patisina, Perumahan Graha Banguntapan, warga wilayah 4 dengan Saudari Arkandi Pradana Siwi, putri Bapak Ibu Sutarmin Cabean Bakung Jogonalan Klaten, warga GKJ Gondang Winangun, besok Minggu 11 Oktober 2020 pukul 10 di GKJ Gondang Winangun, Pepantan Sumber Bakung. Dua, Majelis Gereja telah menerima surat titipan rohani dari GKJ Blora atas diri Saudari Sumriah Yohana yang saat ini kuliah di STIE Mitra Indonesia, Jalan Ngeksi Gondo nomor 60 Yogyakarta, masuk wilayah 1. 3. Majelis Gereja telah menerima surat lulusan masuk dari GKJ Purwodadi atas diri Bapak Bambang Wahyu Tomo dan Ibu Sri Irianti yang saat ini bertempat tinggal di Perum Harmoni A3 RT 9 Grojogan Wirokerten Banguntapan Bantul, masuk wilayah 2. 4. Dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo dan Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho dengan pengantar bahasa Indonesia. Demikian warga jemaat yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah bersama kita mengkhususkan dan mengkuduskan ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Persilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan menyanyi dari PKJ 2, baitnya yang pertama, Mulia, Mulia namanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita mendengarkan hukum kasih yang saat ini diambilkan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita menyadari bahwa hidup kita belum setru dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam penyesalan dosa dalam doa secara pribadi. Waktu dipersilahkan. Cukup. Mari kita naikkan pujian pengakuan dosa kita melalui Kidung Jemaat 26 baitnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Oh,
Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya, serta kemudian berbalik kepada Allah, maka pengampunan dari Allah senantiasa diberikan kepada kita. Maka saat ini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, yang saat ini diambilkan dari Bilangan 6 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26, yang demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian berita anugerah yang kita terima di saat ini. Adapun petunjuk hidup baru diambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11 yang demikian. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian petunjuk hidup baru yang kita terima di saat ini. Mari jemaat, kita bersama meresponnya, memberlakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian kesanggupan PKJ 288 baitnya yang pertama, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mohon supaya kita dituntun dan dimampukan untuk mendengar, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami masih diperkenankan memasuki hari yang baru, dan kami bersama membaktikan diri kami untuk beribadah di saat ini. Terkhusus saat ini kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami, sehingga kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami, sehingga sungguh firman-Mu ini kemudian membuat perubahan dalam diri kami, hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kami kemudian mencerminkan sebagai surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu katakan berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Injil Matius 21 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 46. Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dengan judul perikop, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang
tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini, yang berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah membangun kesadaran hidup keluarga. Mohon slide-nya dari awal. Saudara-saudara yang terkasih, di saat ini kita bersama memasuki bulan keluarga, dan tema kita secara sinode, seni merawat keluarga. Slide selanjutnya. Kalau kita memasuki kehidupan bulan keluarga, tentu kita semua berharap bahwa bulan keluarga bukan hanya sebagai sebuah perayaan rutin tahunan saja. Tetapi kita berharap melalui bulan keluarga ini mendorong keluarga kita menjadi keluarga yang lebih bahagia, lebih mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kita hadapi sebagai sebuah keluarga. Mengapa? Karena kita meyakini dan juga kemudian mengalami bahwa kehidupan keluarga saat ini mengalami tantangan yang semakin tidak mudah.
Kehidupan berkeluarga semakin lama semakin diguncang oleh berbagai macam persoalan, dan itu kemudian seakan-akan satu belum selesai kemudian disusul permasalahan-permasalahan yang lain, yang membuat kita kemudian seakan-akan kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita membangun keluarga. Oleh karena itu, di bulan keluarga ini mari kita miliki kesadaran untuk membangun keluarga kita dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan sebagai dasar membangun kehidupan keluarga diambilkan dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan saat ini adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini adalah sebuah nubuat akan kematian Yesus, tetapi juga sekaligus di sisi lain sebagai sebuah sindiran kepada para pemimpin agama Yahudi yang dalam bacaan ini menuturkan bahwa mereka memahami makna perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu, dan kemudian ketika mereka mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus, maka kemudian mereka marah dan hendak menangkap Yesus. Bisa dibaca di ayat 45 dan 46. Saudara-saudara yang terkasih, konflik antara pemilik dan penggarap kebun anggur ini sebenarnya gambaran real yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu. Terdapat hukum Yahudi yang mengatur tentang sewa lahan dengan pembayaran bagi hasil. Dan setiap tahun pemilik kebun anggur ini berhak untuk mendapatkan sebagian dari hasil kebunnya. Tetapi jika selama 3 tahun pemilik itu tidak kemudian mengambil bagiannya atau haknya, maka kebun itu bisa dimiliki oleh penggarap kebun itu. Maka celah hukum inilah yang kemudian dipakai oleh mereka untuk mencoba mengambil apa yang bukan menjadi hak milik mereka. Kemudian mereka, para penggarap kebun itu, membunuh utusan dan anak sang pemilik yang diutus untuk mengambil hasil kebun agar mereka mendapatkan warisan tanah garapan bagi mereka. Dan dampaknya adalah sang pemilik kemudian murka kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kemudian berefleksi dalam kehidupan kita, apa atau kemudian makna bacaan kita saat ini bagi kehidupan kita? Yang pertama, bahwa ketidaksadaran membangun kehancuran, ketidaksadaran itu kemudian menghasilkan kehancuran. Dan saat ini kita diajak untuk membangun kesadaran hidup berkeluarga. Yang pertama adalah bahwa sadarilah keluarga kita adalah anugerah Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun kesadaran hidup keluarga dimulai dari kita sadar keluarga kita adalah anugerah dari Allah. Kalau kita sudah menyadari bahwa keluarga itu adalah anugerah dari Allah, maka kita akan terus-menerus berjuang untuk mempertahankan apa yang kita miliki dan kita bangun selama ini. Ketika ada tantangan-tantangan kehidupan yang membelenggu, menghancurkan rumah tangga kita, itu tidak membuat kita mundur, tetapi kita tetap bercoba membangun, menjaga keutuhan rumah tangga kita, karena itu adalah anugerah dari Allah. Yang kedua adalah, ketika kita sudah menyadari bahwa keluarga adalah anugerah Allah, maka yang kedua adalah kemudian kita merawatnya dengan baik-baik. Saudara-saudara, kalau diberikan barang yang bagus, tentu akan memakainya, menyimpannya dengan lebih hati-hati jika dibandingkan dengan barang-barang yang harganya murah. Misalkan kita dapat diberikan hadiah sebuah perhiasan, tentu kita akan memakainya pada momen-momen yang khusus dan menyimpannya pun dengan hati-hati supaya barang itu tidak hilang. Tetapi beda kalau misalkan barang itu barang yang tidak berharga, mungkin kita dekek kene itu, nyeleh kene sakarepe dhewe.
kita akan memakainya juga dengan brak-bruk, seenaknya bisa dengan seperti itu. Tetapi dengan barang yang baik, yang spesial, yang punya makna mendalam bagi kehidupan kita, kita akan menggunakannya, merawatnya dengan lebih daripada barang-barang yang biasa-biasa saja. Nah, lalu bagaimana toh kita bisa merawat keluarga kita dengan baik? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyadari bahwa setiap orang dalam keluarga kita itu berbeda. Beda karakter, beda cara mendidiknya, beda cara berkomunikasinya satu dengan yang lain. Misalkan Bapak Ibu punya anak dua, tentu karakternya juga tidak akan sama, meskipun anak itu adalah anak yang kembar sekalipun. Cara pendekatannya pun juga akan berbeda. Demikian juga, maka karena itu, kenalilah bahwa kehidupan kita dengan anggota keluarga itu berbeda. Sehingga kita tidak bisa digebiah uyah dalam menjalin relasi dengan anggota keluarga kita. Kalau berdasarkan sebuah buku, yaitu dari bukunya Gary Chapman, itu setidaknya ada 5 bahasa kasih manusia. Yaitu ada orang yang suka dengan kata-kata, ada orang yang senang dengan sentuhan kasih, ada orang yang menganggap perhatian itu diwujudkan dengan waktu yang berkualitas, ada orang yang suka untuk dilayani, ada orang yang suka dengan hadiah. Nah, kita perlu mengenali keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita itu yang mana, sehingga kita melakukannya dengan tepat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bekerja keras. Kembali lagi, tantangan kehidupan tidak mudah. Apalagi kita saat ini menghadapi COVID-19. Ada banyak tantangan yang membuat kemudian kita memperhitungkan ulang tentang kehidupan kita. Tantangan tidak semakin mudah, tetapi yakinlah tangan Tuhan senantiasa terulur kepada saudara untuk menopang kehidupan keluarga kita. Dan saat ini melalui sakramen perjamuan kudus yang kita terima bersama sebagai sarana pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Terimalah, mari bersama mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang bening, jernih, sehingga perjamuan kudus ini mampu untuk mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kemudian membuat kita kemudian tetap berusaha untuk membangun kesadaran hidup keluarga kita, karena kita ditopang oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh, dan jemaat kami undang berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati pikiran kita dalam doa syafaat. Kemudian kita juga menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang kami terima di saat ini, yang mengingatkan kami semuanya bahwa kami diminta untuk membangun kesadaran hidup keluarga. Bukan perkara yang mudah ya Tuhan, menyadari, merawat, membangun kehidupan berkeluarga. Tetapi kami meyakini bahwa bukan perkara yang mustahil bagi kami untuk menjaga keutuhan keluarga kami, karena Tuhan senantiasa berkarya dalam diri kami. Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan akan keluarga yang kami bangun. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ketika saat ini kami sedang mengalami konflik di antara keluarga kami, suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, Tuhan mampukan kami untuk
memperbaiki pola komunikasi kami untuk membangun kembali kehidupan keluarga kami. Tuhan, tolong kami untuk kami mampu mengatasi konflik yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap apa yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita kami dalam kehidupan berkeluarga. Mungkin dengan tantangan yang ada membuat kami kemudian kehilangan keyakinan diri bahwa kami akan mampu meraih itu semua. Tetapi kami yakin juga bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kami. Tuhan senantiasa memberikan kami pertolongan, sehingga apapun yang menjadi impian kami bukanlah perkara yang mustahil untuk boleh kami raih. Oleh karena itu, mampukan kami bekerja dengan keras untuk meraih apa yang menjadi impian dan cita-cita kami, dan kami yakini itu akan bisa kami raih bersama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi yang mereka jalani, supaya mereka mampu menjalani studi dengan baik. Meskipun mereka harus menjalani studi melalui online, Tuhan berkati, berikan mereka kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menerima materi, kemauan untuk mengerjakan dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugas mereka. Berkati kami sebagai orang tua, mampukan kami untuk mendidik, mengarahkan, menemani proses pembelajaran dengan penuh kesabaran, sehingga anak-anak kami boleh kemudian meraih yang terbaik dengan setiap kemampuan dan talenta yang Tuhan berkati dan berikan kepada anak-anak kami. Berkati juga bagaimana kami sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kami melalui pekerjaan dan usaha yang kami jalankan. Berkati juga orang tua kami, Adi Yosua, dalam segenap keberadaan mereka, supaya mereka mampu untuk tetap menjadi teladan bagi anak dan cucu mereka. Meskipun fisik semakin lama semakin menurun, tetapi iman dan keyakinannya semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam pencarian jodoh, dalam pencarian pekerjaan, dalam persiapan membangun kehidupan pernikahan. Terkhusus kami menyerahkan saudara Benedictus FM Patisina, putra dari Bapak Ibu Avian Patisina dari wilayah 4, dengan saudari Arkanti Pradana Siwi, putri dari Bapak Ibu Sutarmin dari GKJ Gondang Winangun, yang besok Minggu tanggal 11 Oktober 2020 akan menerima pemberkatan dan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang dalam sakitnya, terkhusus anak kami Catherine yang beberapa waktu lalu harus menjalani operasi dan sekarang sudah boleh pulang ke rumah. Tuhan berikan pemulihan yang sempurna atas diri anak kami ini. Kami serahkan juga Bapak Stefanus Agus wilayah 5, Ibu Sri Heru wilayah 2 yang menjalani kemoterapi. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat untuk menjalani dengan penuh iman kepada Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak bisa kami aturkan satu demi satu. Tuhan menolong mereka. Demikian ya Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami. Semua ini ya Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus kami yang sejati. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana telah diwartakan pada warta jemaat 2 minggu yang lalu, bahwa pada hari ini adalah 4 Oktober 2020 kita akan menerima sakramen
perjamuan. Sakramen perjamuan dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Sakramen perjamuan yang kita laksanakan pada hari ini adalah sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Dan sakramen perjamuan itu didasarkan pada pernyataan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus ini, mari kita bersama menguji diri kita masing-masing dengan pertanyaan sebagai berikut. Satu, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa, dan dengan usaha dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari dosa tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apa kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Empat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bermohon atas anugerah-Mu, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta kami memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan kami. Amin. Kita bersama memuji dalam syair Kidung Jemaat, Suara Yesus Ku Dengar. Anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat
Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Dan kita percaya dengan penuh iman bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil pada posisi roti dan anggur yang sudah disediakan. Roti lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna, makanlah sambil mengingat inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Silakan. Kita melantunkan syair pujian, terjudah darah Tuhanku. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan menjadi tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, minumlah sambil mengingat dan percaya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan di tebusan yang sempurna. Silakan. Tuhan yang makasih dan mampu telah berkenan untuk memelihara kehidupan iman kita melalui perjamuan kudus saat ini. Dan marilah kita memuliakan nama Tuhan dalam jiwa batin kita
Seraya mengucap demikian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu hari ini. Sebab pada ini kami boleh bersama-sama datang untuk menerima perjamuan kudus di hari perjamuan kudus sedunia ini dan hari pekabaran Injil Indonesia. Bila ini memberi kekuatan baru dalam kehidupan jiwa kami dan kesehatan kami, agar kami mampu untuk mengabdikan hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, tolong Tuhan, dalam kelemahan hidup kami, Kau nyatakan berkat kekuatan di dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam ibadah minggu ini kami boleh mempersembahkan harta untuk kelangsungan kehidupan bergereja jemaat Tuhan GKJ Kota Gati ini. Dan secara khusus biarlah itu hanya untuk kami persembahkan bagi keluhuran dan kemuliaan Bapa sendiri. Kami tidak mengakhiri ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, kami berserah untuk perjalanan kehidupan kami ke depan, dan kami mengakhiri doa kami ini dalam ungkapan doa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama umat Tuhan segala masa dan segala tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita lantunkan syair pujian pengutusan, keluarga hidup indah. Jadilah saksi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Yeah.